sebelum Baduy ini dijadikan objek wisata, kain tenun ini nggak laku karena kan perajinnya juga nggak banyak. Paling satu kampungnya ada 4-5 orang lah satu kampungnya. Karena kenapa mereka nggak mau belajar nenun dan juga nggak mau mengembangkan karya tangannya sendiri? Karena kalau untuk dipakai sendiri kan bikin setahun 4 aja udah cukup kalau untuk dipakai sendiri. Buat apa gitu bikin banyak-banyak mubazir, soalnya benangnya harus beli, terus peralatannya juga susah kalau nggak bisa dijual. Tapi sekarang karena Baduy ini dijadikan objek wisata, jadi lumayan nambah-nambah pemasukan ekonomi di sini. Akhirnya lebih dibudayakan. Nah, kalau buat orang sini awalnya buat upacara terus buat dipakai sehari-hari. Jadi daripada beli kain gitu, mending bikin sendiri aja, beli benangnya aja, terus nanti dibikin kain buat gendong bayi, terus buat gendong bekal kalau lagi ke ladang. Terus kalau misalkan ada upacara di Baduy Dalam, itu kan wajib bawa kain tenun. Terus kalau misalkan di acara nikahan, itu wajib pihak laki-lakinya memberi seperangkat alat pakaian dari hasil tenun sama calon istrinya. Ini tak jahit cengkel lagi ya, Maya? Iya, tungtung iya. Ini apa kan ya? Ya? Tunggu, mengatakan ada luhur. Rata-rata kalau di generasi sekarang umur 7 tahun, 8 tahun itu udah mulai belajar nenun. Biasanya kan kalau anak-anak orang tuanya lagi nenun, terus ini kan kalau udah selesai nanti masih ada sisa benang, kira-kira 2 jengkal masih ada sisa benang. Itu biasanya anak-anak dibikin tenun-tenunan. Dibikin tenun-tenunan kecil, nanti fungsinya buat gelang. Terus kadang kalau anaknya cerdas mah langsung bisa dari situ belajar. Kalau nggak cerdas mah paling harus belajar lagi nanti kalau enggak. Sepuluh tahun? Allah, mami. Enggak, dari 10 tahun baru bisa. Jadi itu pasti ada di HJ Babu. Ya, Bu. Sayang, kan tuh emang apa rai? Iya, apa rai? Apa rai, lain. Enggak ada curug air. Kalau nenun dari dulunya khusus perempuan, jadi pamali enggak ya, laki-laki itu enggak pamali kalau ada laki-laki nenun. Tapi kalau misalkan ada laki-laki nenun, itu dibilangnya bencong. Okay. Berarti memang dari dulunya dari perempuan. Tapi kalau laki-laki ini bikin tas koja. Kalau ini kan tas koja laki perempuan. Okay. Laki perempuan kalau koja. Tapi kalau nenun khusus perempuan. Sekali ngerangkai itu, sekali proses paling-paling dikit 3 kain, terus nanti diukur, dipotong-potong kalau udah jadi. Ada batasnya, biasanya dikasih batasnya bukan pakai spidol, bukan pakai apa-apa, pakai kunyit biar kelihatan kuning gitu. Berarti kalau udah ketemu kuning, berarti itu udah sampai satu kain gitu, udah selesai satu kain. Nanti satu kainnya tergantung orangnya, itu nggak bisa diprediksi. Soalnya kalau misalkan orangnya yang udah pinter, yang udah bener-bener hafal gitu, satu kain tuh 6 hari sampai 7 hari selesai. Tapi kalau yang ada juga yang udah belajar dari dulu, udah lama, udah puluhan tahun belajar nenun, tapi tetap masih kerjanya itu masih pelan gitu, paling
satu kain itu 10 hari, 5 sampai 15 hari. Kalau ibu sendiri, kalau waktu dulu masih full, enggak ada pemikiran tuh, konsentrasi tuh hanya ditenun 5 hari satu kain. Tapi karena sekarang mau udah nampung tenunan orang, jadi konsentrasinya di pasaran. bukan di tenun, konsentrasinya di pasaran. Proses pembuatan kain tenun dulunya belajar mintal dulu, bikin benangnya dulu, belajar mintal dari kapas. Tapi karena sehubungan kapasnya tidak mencukupi, karena di sini kan yang lebih diutamakan bercocok tanam padi, jadi lahannya nggak ada untuk nanam sebanyak pohon kapas gitu. Tapi sekarang udah pakai benang yang begini, yang udah jadi, tapi pilihnya benang yang katun. Soalnya kalau nggak katun, nanti dipakainya panas. Kalau sudah jadi benang kan prosesnya ini dulu, ngegulung benang dulu, terus disusun untuk dirangkai. Kalau misalkan mau bikin motif poleng dirangkainya, kalau misalkan dasar hitam, bikin yang hitam itu 24, terus 24 hitam. Yang ini yang hijau sama biru itu 33 berarti 6, berarti 30 gulungan. Itu nanti disusunnya dirangkai di apa, ada namanya pamidangan, terus nanti setelah dirangkai di situ untuk bikin motifnya supaya ada corak-coraknya, nanti dililitkan di sini di pihanea, namanya ngerangkai itu motif, terus nanti diikat-ikat, jadi dihitung. Jangan lebih, satu lembar pun jangan lebih, soalnya nanti kalau lebih, kalau dimasukin ke sisir nanti nggak cukup ininya, sisirnya. Harus dibuang benangnya, sayang kalau dibuang. Jadi itu harus teliti, konsentrasi waktu masih ngerangkai itu. Soalnya kalau ketuker ngambil satu, nanti motifnya berantakan, nggak, kotak-kotaknya nggak sama. Harus ketelitian, penuh dengan ketelitian. Kalau yang ini namanya adu mancung. Adu mancung. Dulunya dibikinnya kecil, paling sebesar ini. Tapi karena sekarang udah bisa ngedobrak pasar. Awalnya ada yang beli segini, yang kecil, selendang, tapi motifnya adu mancung. Terus mereka bilang, bagaimana kalau motif ini dibikin kain? Bisa enggak? Awalnya mah bingung, soalnya kan kalau adu mancung yang susah bikin ininya, bikin motif-motif ininya. Kalau lebar kan harus bengkok ke sini badannya, kalau lebar pas masukin ininya kan di pinggir-pinggirnya. Tapi karena sehubungan, mungkin udah jadi rezekinya orang sini, akhirnya bisa dibikin kain. Nah, kalau ini namanya suat songket. Suat songket ini kalau menurut nenek moyang katanya enggak boleh lebih dari 100 lembar suat songket kalau enggak punya ritual adatnya, enggak punya jampe-jampenya. Itu wajib setiap perajin tenun memiliki ritual jampe-jampe untuk bikin ini, namanya kaderemaan kain tenun. Jadi kata nenek moyang, kalau misalkan bikin suat songket lebih dari 100 lembar tapi enggak punya ritualnya, nanti di akhirat akan disiksa sama ini, sama suat songket katanya, karena ini ratu kerajinan. Kalau yang motif ini namanya poleng hideung. Nah, poleng hideung ini biasanya di sini dipakai sama laki-laki. Ini khusus motif laki-laki. Di upacara apapun ini harus ada. Harus ada dan harus make mereka, laki-lakinya, di motif poleng hideung. Sampai kapanpun, nah itu harus produksi. Soalnya ibu
lahirnya dari dunia kain. Kain tenun buat ibu itu penghargaan yang paling bagus.